besar, kakak-kakak muka adanya apa juga itu berarti orang-orang yang khusus saja yang dipanggil oleh Allah. Ayo orang-orang yang berumah berkata-kata dengan kami berhasilkan berkuasa sebagaimana berhasilkan atas rumah-rumah sebelum kamu. Supaya apa? Supaya kamu menjadikan dengan takwa. Bapak Ibu yang mau dihormati, pada semua lo, you know, saat sambil pun berlakukan dengan sama-sama, mungkin pari pangatusan bumi Rasulullah. Di mana lewat khutbah-khutbah itu, lewat tausiah-tausiah itu, Rasulullah selalu mengingatkan bahwa akan datang Tuhan yang sangat agung sekali. Karena biar semua manusia itu tahu. Biar Tuhan panjangan sama mengatasi. Ini ada Tuhan yang sangat agung. Monggo, bulan Ramadan kita ingin menjawab itu berhenti kau sia-siakan, gitu. Apa yang menjadi kewajiban-kewajiban bulan Ramadan kita tinggalkan, kita jalankan. Apa yang itu sunah-sunahnya juga kita jalankan. Siang pada waktu siang hari kita jalankan dengan baik. Ia mulai pada malam harinya, ataupun tak harus pada malam harinya, ataupun berikut-berikut yang lainnya. Kita jalankan. Supaya kita mendapatkan keberkahan bulan Ramadan ini. Gitu. Kalau dikatakan bulan penuh ampunan, kalau kita tidak mau minta ampun, apa kita berlaku? Tidak. Kalau kita berdanya sumpah, insya Allah, kita mau diampuni oleh Allah. Kita mau berpikir dengan lainnya, kita mau berusaha berdaya. Pasti kita akan mendapatkan pahala dari apa yang kita kerjakan itu. Kalau kita tidak mengerjakan, kita tidak akan mendapatkan pahala juga. Dan itu kan. Bapak, Ibu, hingga kita hormati, monggo kita. Kita punya niat kita pada bulan Ramadan ini, pada awal bulan Ramadan ini. Kalau tadi pagi saya mendengarkan tausiah dari Ustaz Maulana di TPI, yaitu bahwa supaya untuk menjaga ini, untuk menjaga ini supaya kita nanti tidak terlewat niatnya, karena puasa ini kan harus kita niati. Ini dianjurkan untuk niat, gitu. Untuk niat satu bulan penuh. Ya Allah, aku niat puasa di bulan Ramadan ini sebulan penuh karena Allah Ta'ala. Itu adalah kenyataan itu. Saya juga kan tahu itu. Nah itu, tapi saya mendengarkan tausiah dari Ustaz Maulana seperti itu, untuk jaga ini supaya kita untuk menolong kita ketiduran sampai tidak. Mungkin tidak menjalankan sholat tarawih, lalu ketiduran sampai pagi tidak sahur, lalu kita tidak niat. Nah, untuk menjaga ini semacam itu. Katanya, tapi saya juga membuka mata di itu, ternyata saya juga belum mendengar. Kalau Allah bisa. Bapak-Ibu yang dihormati, wakil yang masjid Al-Tawbah ini ada beberapa kegiatan dalam rangka menyemarakan bulan suci Ramadan ini untuk mewakili panjenengan sedoyo yang mau berpartisipasi, yang mau berpartisipasi khairat di dalam bulan Ramadan ini. Di antaranya yaitu kegiatan-kegiatan nanti mulai besok sore TPA anak-anak akan kita jalankan menjelang buka diri. Berarti maksudnya setengah lima di anak-anak besok semua masuk semua ya TPA ya. TPA ya, adik-adik ini minta kerjasamanya. Rumah teman bapak-bapak ibu kalau pas waktunya TPA minta kerjasama anaknya di GTI. Jangan sampai main di depan rumahnya akhirnya masjidnya kosong itu. Nah, ini mulai besok aneh kalau pas jam TPA kita beli bareng-bareng monggo kita ramaikan di hari bulan Ramadan ini. Yaitu yang terakhirnya yaitu untuk pendukung adanya kegiatan TPA itu mohon kerjasama dari semua warga SMA dari 13 untuk menyediakan takjil. Ya insya Allah sudah disusun oleh Ibu Tati dan mungkin sudah beredar sampai Ibu Tati. Nah, alhamdulillah sampai beredar dan mohon mungkin ada kekurangan mungkin untuk
depan nanti insya Allah akan kita adakan minggu Sabtu ke 2 dan Sabtu ke 3. Ya nanti ya. Dan juga mendukung adanya itu monggo diminta juga partisipasinya ya kepada panjenengan sedoyo untuk mendukung adanya kegiatan itu. Saya akan membacakan satu dua hadis ya, yang berkenaan dengan itu. Ini sebagai motivasi buat keluarga dengan kami ya. Bismillahirrahmanirrahim. Manfaat dari rasa iman karena lalu islah ajar ini Roy Rohan lalu layan Kosu min ajar riso imi syaitan. Barang siapa yang memberikan buka puasa pada orang yang sedang menjalankan puasa, maka ia akan mendapatkan pahala sebagaimana pahala orang yang didapat kan orang yang berpuasa tersebut tanpa mengurangi sedikit pun pahala orang yang berpuasa tadi. Ini kan sebagai motivasi kelompok yang sama gitu. Bahwa Ramadan ini berapa pahala harus kita raih. Berapa pahala harus kita raih? Satu pahala dari kita sendiri dalam rangka menjalankan ibadah puasa. Yang kedua kita memberi makan, kita memberi buka kepada orang yang berpuasa. Itu sama pahalanya dengan orang yang menjalankan puasa. Gitu. Ini yang kita harus cerdas. Jadi satu Ramadan dua pahala kita raih. Jadi monggo, ini kesempatan buat kita untuk bernafkah juga khairah. Berlomba-lomba dalam meraih kebaikan. Berlomba-lomba dalam meraih pahalanya Allah. Monggo. Ini karena itu kami mengajak para jamaah semua ya berbuat baik itu awalnya harus dipaksakan. Ya awalnya harus dipaksakan. Insya Allah nanti kalau sudah terbiasa itu nanti akan menjadi kebiasaan memberikan keikhlasan keluarga dengan kami. Kalau kita tanpa kita paksakan dengan diri kita sendiri, kita akan suka untuk menjalankan. Ya. Bapak Ibu yang kita hormati, jadi itu beberapa kegiatan nanti yang akan kita jalankan pada bulan Ramadan. Nanti ada apa kotak keliling itu sebagai sarana keluarga yang kami untuk meraih pahalanya Allah. Ya, barang siapa yang bersaudara di bulan Ramadan ini akan berubah jadikan oleh Allah. Jadi lumayan ya. Jadi tidak Allah akan memberikan tidak 10, 27, 100 lumayan ya. Ya, semuanya Allah ini. Jadi saat persiapan Allah yang nanti yang akan langsung memberikan pahala di masa depan ini. Kami itu nanti dari sholat kafir sholat dan selalu berdoa itu nanti akan berpahala sendiri. Kemudian